Memperingati Hari Pahlawan, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibyo bersama Wali Kota Surabaya menggelar ziarah dan tabur bunga ke makam pahlawan. Tabur bunga untuk mengenang jasa para pahlawan yang berjuang melawan penjajah. Memperingati Hari Pahlawan, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Angela Tanusudibyo, bersama Wali Kota Surabaya dan jajaran menggelar ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Surabaya, Jawa Timur. Kegiatan juga diikuti pasukan TNI, Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Angela Tanusudibyo menaburkan bunga di salah satu makam pahlawan. Bangsa Indonesia selalu mengenang jasa para pahlawan yang melawan penjajah hingga Indonesia meraih kemerdekaan. Karena saya yakin kekuatan area-area Surabaya inilah yang membuat dari ini pemerintah kota Surabaya bisa mengurangkan kemiskinan, bisa mengurangkan stunting, bisa mengurangkan angka pengangguran. Itu semua karena perjuangan seluruh area-area Surabaya. Nah, saya harap tentunya di masa-masa yang akan datang, para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, khususnya generasi muda, 40 juta lebih para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif ini bisa terus berjuang untuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, dan tidak hanya itu, untuk terus kita bersama-sama maju dan bagaimana kita bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia melalui kerja-kerja nyata kita. Dengan ziarah dan tabur bunga, diharapkan generasi muda dan penerus bangsa melanjutkan perjuangan para pahlawan dengan mengisi kemerdekaan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan melaporkan.